Hai murid-murid, hari ini kita akan belajar tentang huruf F. Murid-murid, sekarang anda perlu mencari huruf F. Ya, betul. Huruf yang berwarna merah adalah huruf F. F besar dan F kecil. Murid-murid, ini merupakan huruf F besar. Ini pula huruf F kecil. Bunyi huruf F adalah F. F, F. Murid-murid, jom menulis huruf F. Cara menulis huruf besar F adalah yang pertama, garisan lurus dari atas ke bawah. Yang kedua, garisan atas dari kiri ke kanan. Yang ketiga, garisan tengah dari kiri ke kanan. Yang seterusnya, cara menulis huruf kecil F adalah yang pertama, lengkung dari atas ke bawah. Yang kedua, garisan tengah dari kiri ke kanan. Murid-murid, jom membaca perkataan awalan huruf F. Yang pertama, Ferry. F E Fair. R I R I Ferry. Photo. F O Fo. T O To Photo. Yang ketiga, film. F I F L E M Lem Film. Yang seterusnya, murid-murid, jom buat latihan. Anda perlu memadankan gambar dengan perkataan yang betul. Ferry. Foto. Film. Tanya murid. Semua jawapan anda adalah betul. Seterusnya, latihan menulis. Murid-murid, anda perlu menulis huruf F besar di buku tulisan. Caranya, yang pertama, garisan lurus dari atas ke bawah. Yang kedua, garisan atas dari kiri ke kanan. Yang ketiga, garisan tengah dari kiri ke kanan. Sekali lagi, caranya yang pertama, garisan lurus dari atas ke bawah. Yang kedua, garisan di atas dari kiri ke kanan. Yang ketiga, garisan tengah dari kiri ke kanan. Pastikan tulisan anda kemas dan cantik. Seterusnya, latihan menulis huruf F kecil. Caranya, lengkung dari atas ke bawah, garisan tengah. Sekali lagi, yang pertama, lengkung dari atas ke bawah. Kedua, garisan tengah. Pastikan tulisan anda kemas dan cantik. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi murid-murid.